Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan membahas tentang sarah terjepit, guys. Bagaimana asal muasal dan penyebabnya sarah terjepit? Silakan disimak isi tausiahnya untuk lebih jelasnya. Monggo silakan. Jadi saraf terjepit itu insya Allah penyebabnya adalah marah yang disimpan, yang diem. Itu yang menyebabkan di daerah tulang ekor itu nanti bermasalah. Bisa panas, bisa senut-senut. Awalnya seperti itu. Bisa senut-senut dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan saraf terjepit atau di daerah kloaka atau anus. Anus itu yang luar atau keluarga yang agak dalam itu munculnya tumor. Waduh. Nah itu nanti macam-macam. Kalau dia diem, nggak mau bicara atau ininya itu bisa aja tumor. Kalau ada masalah keluarga nggak mau bicara itu nanti jadinya tumor. Potong nanti ususnya sama dokter. Taruh di sini. Keluarnya dari keluarnya dari situ ya.